Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Aji Vlog. Kali ini saya berada di daerah Sukun, di Terminal Bayangan Sukun. Kebetulan siang hari, waktunya jam makan siang. Jadi saya coba mampir ke Tahu Gimbal Pak Kris yang sudah 25 tahun mangkal di Terminal Bayangan Sukun. Ikuti serunya makan siang ini. Jadi tahu gimbal itu adalah makanan khas kota Semarang. Jadi gimbal itu peyek udang. Jadi bumbu yang digunakan Pak Kris ini beda sama yang lain ini. Jadi kalau saya perhatikan, Pak Kris menggunakan petis udang ya, kemudian kacang goreng, kemudian bawang putih satu siung. Nah ini dikasih garam, kemudian digiling atau diulek ya. Untuk campurannya menggunakan air asam jawa. Di samping menggiling, Pak Kris juga menggoreng tahu, kemudian juga telur mata sapi dan gimbalnya sendiri atau peyek udang. Untuk toppingnya menggunakan kol yang dicacah. Ini kolnya kol mentah. Alhamdulillah tahu gimbalnya sudah selesai. Wah, lumayan juga nih. Banyak banget ini. Nah, bisa kita lihat porsinya sangat banyak. Bumbu kacangnya sangat terasa karena memang juga porsinya banyak. Kemudian juga telur mata sapinya masih terasa panas. Pokoknya enak, luar biasa. Mantap.
Tak terasa habis juga nih tahu gimbalnya. Terima kasih kepada sahabat YouTube yang masih setia menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Tunggu dengan topik-topik lainnya. Assalamualaikum.